Ini ada Remington versi 3000-an aja. Ini barangnya. Cepet aja ya, aku ini udah di nyalainnya langsung di sini. Nyalainnya langsung nyala. Sebelum dicatok jangan lupa pakai hair elixir biar bisa rambutnya tetap bagus. Oke. Ini tombolnya cuma satu, enggak ada pengatur suhunya, cuma di sini aja. Ini kayaknya sih lagi dulu. Oh ya, ini udah mulai panas. Rambutku tuh aslinya kayak gini, nanti kita bakal coba ya. Curly, jadi kalau catokannya nggak bagus, bakal susah untuk catoknya. Nanti kita lihat hasilnya. Selesai make Remington-nya. Ini adalah produknya. Ini adalah produk aslinya. Dia itu menurut aku oke banget. Dari skala 9 aku kasih nilai 9 dari skala 10. Karena dia itu oke banget, panasnya 200 derajat, terus cepat panas dan harganya murah banget. Dan ini merek Remington yang udah aku incar dari lama banget. Karena harganya jutaan, terus ini sekarang dengan budget 300 ribuan kamu bisa dapat hair straightener dengan kualitas oke. Ini rambut aku biasanya kalau misalnya pakai catokan yang kurang oke, bakal susah banget di styling, terus juga ngembang gede, padahal rambutnya lurus. Tapi yang ini dia kayak shiny gitu, padahal aku tadi ngasal ya, nggak nyampe 10 menit nggak nyampe, terus nggak pakai sisir. Jadi ala bego aja nyatoknya. Ternyata oke, cuman minusnya cuman dia nggak ada pengatur suhu karena cuman ada tombol on and off aja. Sisanya keren banget, cobain. Langsung beli di Tokopedia.